Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesios dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV yang memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai IoT TV. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini Mimin akan memberikan informasi mengenai kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV. Yang penasaran dan banyak sekali nih yang bertanya, katanya kenapa kok Brownies TV hadir lebih awal, dan banyak yang bertanya juga kenapa hari ini Brownies tidak hadir. Dan di sini Mimin akan memberikan informasi terlebih dahulu nih. Schedule Ayu Ting Ting hari ini dimulai dari Brownies TV ya, yang semula jam 12.30 mundur lebih awal nih, tadi jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Spesial untuk sahabat semua. Dan ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Ayu Ting Ting dan juga Wendy Cagur sebelum Brownies live ya. Karena Brownies TV hadir lebih awal hari ini jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Tak hanya Ayu Ting Ting, di sini juga ada Wendy Cagur yang memberitahukan bahwa Brownies untuk hari ini tayang lebih awal, yaitu jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan informasi selanjutnya di sini Mimin akan memberikan informasi juga mengenai kegiatan Ayu Ting Ting hari ini, dilansir dari akun Instagram Setarwati. Kau nyanyi dulu yuk ah, naikin imun bersama All Host di Brownies TV. Semangat semuanya, semoga yang kena COVID cepat sehat kembali dan yang belum patuhi protokol kesehatan, dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Setarwati atas doa dan ucapannya, semoga COVID segera berlalu. Kemudian juga dari Ailana Jua, goyang layang-layang ala Ayu dan Wendy. Wahaha, di sini terlihat ya Ayu Ting Ting dan Wendy Cagur lagi goyang layang-layang nih seperti biasanya. Dan informasi selanjutnya di sini datang juga dari Kayla Maknyong. Nongol lagi dia goyang layang-layang simpo. Kalau udah goyang berasa kayak nggak punya tulang. Saking asiknya tintingnya bergoyang layang-layang tuh. Bagi sahabat semua yang nggak menyaksikan hari ini, wah penasaran banget ya. Gaya Ayu Ting Ting hari ini sangat jenaka nih. Luar biasa bersama Wendy Cagur dan juga Ivan Gunawan serta Ruben Onsu. Dari Ailana Jua, tumben kompak pecah suara, biasanya rusuh pecah gendang telinga. Di sini Ayu Ting Ting dan juga semua host sedang berlatih menyanyikan lagu yang sudah disiapkan oleh tim dari Brownies TV sesuai dengan bintang tamunya hari ini ya. Banyak sekali bintang tamu hari ini yang hadir di acara Brownies TV. Salah satunya Joni Iskandar, artis talenta luar biasa. Siapa sih yang gak kenal dengan Joni Iskandar yang sudah sejak lama menjadi artis dan penyanyi. Dan di sini juga kita kehadiran Elva Seeger. Di sini Elva Seeger adalah penyanyi yang luar biasa nih ya, zaman di era 90-an. Dan angka sampai 20 All Host di sini terlihat ya Ayu Ting Ting cantik banget nih hari ini. Dari Helviani Pandiangan, Brownies manis benar-benar top. Dan juga dari Umi Rahayu, sehat terus Host Brownies TV semuanya ya. Dan dari 61722, Brownies manis, love you Ayu Ting Ting, Wendy Cagur dan juga Ivan Gunawan. Dari Wendy Cagur, terima kasih udah menyaksikan Brownies TV hari ini. Dan di sini juga ada yang penasaran nih, dari Teti Yulianti, jam berapa kok aku buka ruang guru? Hari ini Brownies TV tayang lebih awal jam 11.30. Dan dari Ayu Ting Ting, thank you manis, ceria Brownies TV hari ini.
Dan disinilah Ayu Ting Ting dan juga Winnie Cagur memberikan keterangan bahwa hari ini Brownies TV hadir lebih awal jam 11.30 waktu Indonesia Barat karena spesial untuk sahabat semua di rumah. Jadi tayangnya lebih awal di jam 11.30. Dan saksikan juga besok ya acara Brownies TV hanya di Trans TV tentunya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa saksikan terus ya Brownies TV bersama Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Ivan Gudawan dan juga Robin Onsu serta bintang tamu yang lainnya yang super luar biasa. Dan pastikan kembali Brownies TV besok tayang jam 12.30. Dan kalau ada perubahan lagi, insya Allah Mimin akan memberikan informasinya langsung nih untuk para sahabat semua di rumah. Dan inilah momen ketika Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan lagi dance bersama nih ya. Dari Juni sampai Juli mereka berdua selalu aktif nih bun, dan juga selalu ceria memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Sehat selalu untuk Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting tentunya. Dan ya ini adalah informasi selanjutnya nih, wanita tercantik tahun 2021 versi TC Candler ya. Dilansir dari akun Instagram ragam.cerita.id. Siapa sangka tiga selebritis tanah air ini masuk nominasi wanita tercantik 2021 versi TC Candler. Ketiga wanita tersebut ialah Ayu Ting Ting, Raisa dan juga Maudie Ayunda. Dalam nominasi tersebut mereka disandingkan bersama beberapa artis dunia lainnya seperti Gal Gadot, Blackpink Official dan masih banyak lagi yang lainnya. Luar biasa, sungguh pencapaian yang sangat super duper ya untuk Ayu Ting Ting, yang mana di sini Ayu Ting Ting memang banyak sekali hujatan, tapi akhirnya Ayu Ting Ting bisa nih memberikan yang terbaik untuk para fansnya, masuk dalam nominasi wanita tercantik dunia 2021. Semoga ada harapan untuk Ayu Ting Ting agar bisa menang dan bisa membungkam setiap orang yang menghinanya. Dan di sini juga ada berita terbaru nih yang masih mengenai Ayu Ting Ting dari jagat dunia maya nih. Dilansir dari akun Instagram Shira32 dari India, Arab, Korea, Turki. Mereka mengakui dan takjub akan multi talentanya Ayu Ting Ting. Di sini ada beberapa pria asal Arab, India dan juga Turki yang sedang menyaksikan lagu dari Ayu Ting Ting. Dan mereka merasa takjub atas keindahan Ayu Ting Ting yang bisa membawakan lagu Turki, Arab dan juga India secara baik, jelas dan juga mantap. Dan di sini kita buktikan bahwa Ayu Ting Ting memang mempunyai talenta yang luar biasa. Tidak hanya diakui oleh Indonesia, tapi di luar Indonesia juga Ayu Ting Ting terkenal ya, terkenal dengan nyanyian dan juga prestasinya tentunya. Oke sahabat, inilah beberapa informasi yang Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan bagi sahabat semua, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, selamat beraktivitas dan selamat bekerja kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.